di dalam hatinya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Menolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasihmu yang sanggup mengubah kehidupan. Tuhanku terlebih besar.
Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
Yesus kekasihku, bukan karena apa yang kau buat, tapi karena nyatakan kaulah
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Jaminannya
kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Thank you.
kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerah-Nya. Langkahku,
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal.
Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu
hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Setia menanti janjimu.
setia ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Jangan
Ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Sekian lamanya, dia mengerahkan segala kekuatannya untuk dapat mengalami kesembuhan. Saya dapat membayangkan, saudara, berapa banyak dia mencucurkan air mata dan hampir putus asa. Hari itu, dia tidak akan pernah menyadari bahwa waktu Tuhan telah tiba baginya. Dia melangkah menghampiri Tuhan di tengah kerumunan banyak orang. Dan sebuah sentuhan telah mengubah segalanya. Seringkali, saudara, kita menginginkan apa yang kita doakan, Tuhan menjawabnya segera. Namun kita bisa belajar bahwa seringkali waktu Tuhan bukan waktu kita. Belajarlah untuk tetap setia dan memegang janji Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Tuhan, semua
Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencanamu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Hanya kau